Dia datang lagi ya. Datang lagi dia. Pokoknya kalau dia udah giring anaknya gitu, dia pasti bakalan lama itu dia main-main di sini. Dia menguji kesabaran kita bagaimana ya, apakah mau apa tetap kita saya tembak ya kan, atau enggak. Tapi saya tetap memilih enggak usah ditembak lah ya, kasihan. Dalam besar-besar dulu enggak jadi banyak di sini. Biar dia berkembang biak yang banyak loh. Lagi ngiring anak-anaknya. Jadi dulu. Tapi anaknya masih bayi-bayi loh. Tengok anaknya tuh, dua ekor. Mantep. Pemandangan ini momen-momen yang jarang ditemui ya. Jarang ditemui oleh pemaster atau pemancing nih, momen-momen kayak gini. Waduh. Biar aja lah. Kita biarin aja biar dia lagi ngomong anaknya, kasihan ya. Itu sebenarnya ada dua ekor. Kita ambil satu pun sebenarnya bisa ya. Tapi ya gimana? Kasihan lah, enggak tega pula. Mantap. Kasihan ya kalau di pasar ya. Biar aja lah biar dia berkembang biak di sini. Itu dua ekor tuh, babon itu. Ya, enggak apa-apalah. Biarlah kita enggak dapat ikan, yang penting kita bisa menjaga kelestariannya ikan itu sendiri ya, biar dia berkembang biak. Nanti kalau banyak di sini kan toh kita juga yang ngambil ya. Mantap. Enak kali kalau di pasar ya. Dia mau kemana kita ikutin aja. Kita pantau dari jarak jauh. Kita pantau dari atas pohon. Ini unit saya sudah ready nih kalau mau nembak ya. Tapi biar aja lah, kita cari yang lain aja. Cari yang nggak lagi ngomong anak. Sebenarnya saya kaget juga nih tadi tuh di bawah sini ya. Tiba-tiba pertama tadi udah saya mau shoot karena saya nggak melihat anak-anaknya. Hanya induknya aja tadi yang kelihatan. Udah siap-siap saya mau tembak. Ternyata ada anaknya merah, masih merah-merah itu dia masih di sana itu. Itu anaknya tuh masih merah-merah. Tuh anaknya tuh. Cantik kali. Dua ekor lagi ngomong. Pasang loh. Satu warna agak warna ini ya, warna hijau satu. Temannya satu kuning, satu warna hijau. Dua jenis itu beda warna. Beda warna dia. Satu warna hijau. Mana dia tuh? Merah aja lah. Jadi dua ekor indukan itu ya, dia lagi kan lagi ngiring anaknya nih. Saya tuh sering perhatikan ya, dia lagi ngiring. Nanti ada ikan toman yang lain mendekat, langsung dihajar dia tuh, diusir dia. Cuman ini yang kali ini penampakan yang sangat jelas sekali. Biasa yang sering saya temui itu di kejauhan dan nggak kelihatan kita rekam, karena ini kali ini airnya sangat jernih sekali, jadi kelihatan jelas. Biasanya yang saya temui saya rekam tuh nggak kelihatan di handphone.
ini hari ini betul-betul keberuntungan saya ini bisa menikmati keindahan ya, suatu apa ya, pokoknya suatu keindahan tersendiri lah, suatu kepuasan tersendiri terhadap saya sendiri ya. Mungkin teman-teman yang nonton di rumah mungkin merasa takjub lah ya dengan keindahan dua ekor ciptaan Tuhan yang sangat indah sekali, lagi momong anaknya yang sangat banyak sekali ya, mungkin ratusan bahkan bisa ribuan itu bayi-bayinya itu. Kasihan ya kalau kita tembak nanti malah berpisah kemana-mana, satu udah kena tinggal satu ekor, nanti malah takutnya stres pula kayak manusia. Ini lebih baik kita biarkan aja biar dia berkembang biak, biar banyak, nanti suatu saat kita pasti bakal bisa menikmatinya ya. Mungkin bukan dari saya aja, mungkin dari rekan-rekan yang lain yang mau mancing di sini ya, atau mau masar di sini. Jadi habitat ikan di sini tuh masih tetap terjaga dan masih ada. Jadi saya sudah cukup lama juga nih nunggu nih. Sebenarnya saya baru datang sih, ada sekitar setengah jaman lah, setengah jam lebih lah saya datang sini. Belum ada penampakan, dan yang penampakan yang saya temui yang di bawah ini tadi saya cukup mengagetkan saya, hampir saya tembak. Ternyata setelah saya perhatikan, ternyata lagi momong ya. Oke, nggak apa lah, kita cari aja yang lain ya, yang lagi nggak momong.